More! More! The Hobbit. Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabere yang selalu berusaha menghibur kalian pastinya. Apa kabar nih? Semoga kita selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Gimana kesan kalian tentang 3 film Lord of the Ring yang kita bawakan kemarin? Semoga kalian menikmatinya agar usaha kami tidak sia-sia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keseruan bersama dengan membahas prequel dari film Lord of the Ring, yaitu The Hobbit yang melegenda. Dimulai dari The Hobbit Unexpected Journey 2012, The Hobbit Desolation of Smaug 2013, dan The Hobbit The Battle of the Five Army 2014. Berlatar waktu 60 tahun sebelum era Lord of the Ring dan menceritakan tentang petualangan Bilbo Baggins yang bergabung bersama 13 kurcaci untuk mencari kerajaan yang hilang. Jadi seperti apakah semua keseruan alur cerita yang akan disajikan? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak bersama and check this out. Di awal film kita diperlihatkan dengan Pak De Bilbo Baggins yang tengah sibuk menuangkan kisah petualangan ke dalam sebuah buku agar kita semua tahu bagaimana kehebatannya semasa muda dulu.
Berawal dari sebuah kota Dele yang terletak cukup jauh dari wilayah Sire, sebuah tempat yang menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Kota ini terletak di depan pintu istana Erebor, kerajaan Gurjaci di bawah gunung yang dipimpin oleh Thor, sang raja dari semua kaum Gurjaci. Keindahan kerajaan ini telah melegenda berkat kekayaan yang diperoleh dari hasil bumi. Bahkan keahlian para Gurjaci juga sama sekali tak dapat ditandingi karena mereka mampu merubah permata, emerald, ruby, dan safir menjadi benda-benda luar biasa. Sampai akhirnya mereka menambang jauh lebih dalam dan tak sengaja menemukan jantung gunung atau lebih tepatnya batu Arkenstone Skin. Sehingga Thor mulai menjadikan batu itu sebagai lambang kejayaan karena saat ini setiap makhluk hidup merasa sangat segan atas pemerintahannya, termasuk Trandul, sang raja peri nan agung di sana. Namun siapa sangka kejayaan itu tak berlangsung lama karena keserakahan Thor yang terus menimbun emas dan permata di dalam istana membuat Smaug, sang naga perkasa yang juga sangat mencintai bebatuan permata, datang untuk menguasai tempat ini. From the north. Smaug. This city of men was nothing to see. With a dark and dalam kemencekaman ini, Thor pun harus kehilangan batu Arkenstone setelah istana Erebor berhasil dikuasai. Dan bahkan Trandul yang melihat kejadian ini sama sekali tak melakukan tindakan karena ia tak mau membahayakan kaumnya sendiri. No help came. Sejak saat itu para Gurjaci terusir dari tanah kelahiran dan berubah menjadi rakyat jelata. Bahkan Thorin, cucu dari Raja Thor, sampai rela menerima semua jenis pekerjaan di desa manusia untuk bertahan hidup dan hanya bisa berharap suatu saat nanti kejayaan keluarganya akan kembali seperti sedia kala. Seiring berjalannya waktu, perhatian kita pun difokuskan dengan Gandalf yang datang menemui Bilbo Baggins untuk menawarinya turut serta dalam sebuah petualangan yang tentu saja Bilbo menolak tegas karena mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Namun Gandalf sama sekali tak memperdulikan hal itu dan mulai meninggalkan sebuah tanda sebelum beranjak pergi dari sana. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, ketenangan Bilbo mulai terusik dengan datangnya Dwalin, Balin, Fili, dan Kili, sang kurcaci kembar. Bahkan Gandalf juga kembali dengan membawa beberapa kurcaci bersamanya. Tentu hal ini membuat Bilbo merasa sangat heran karena bagaimana bisa orang tak dikenal bertamu sesuka hati ke rumahnya seperti ini. Sampai akhirnya Thorin Oakenshield selaku ketua regu datang memecah perhatian. Dan seketika Gandalf mulai menjelaskan kepada kita semua bahwa tujuan utama mereka saat ini adalah The Lonely Mountain, tempat di mana istana kerajaan Erebor berdiri untuk merebutnya kembali. Mendengar hal itu, Balin mengingatkan bahwa gerbang utama telah runtuh, tak dapat dilalui, yang seketika Gandalf mengeluarkan sebuah kunci pemberian dari ayah Thorin dan tak lupa juga memperlihatkan peta yang dapat membawa mereka pergi ke sana. Meskipun begitu, tentu saja para kurcaci masih merasa ragu karena sosok Bilbo sama sekali tak memberi gambaran sebagai sosok yang mereka butuhkan. Namun seketika Gandalf menegaskan bahwa Bilbo merupakan spesialis pencuri ayam dan bau hobbit jauh berbeda dari bau para kurcaci, yang tentu saja hal itu akan sangat mempermudah mereka dalam menjalankan misi. Mendengar hal itu, tentu mereka semua pun terdiam dan tanpa basa-basi lagi si Balin langsung memberikan sebuah surat perjanjian yang berlaku di sepanjang perjalanan. Bilbo yang sama sekali belum mengetahui atas apa maksud dari semua ini pun tetap bersikukuh menolak karena ia juga sama sekali tak mau meninggalkan wilayah Sire, tanah kelahiran tercinta, begitu saja. Namun meski begitu, Gandalf terus berusaha meyakinkan bahwa perjalanan yang akan mereka lalui akan menjadi petualangan yang sangat amat luar biasa. Di pagi yang cerah, Bilbo terbangun dengan mendapati bahwa para kurcaci telah pergi, memulai perjalanan tanpa dirinya, yang siapa sangka hal itu membuatnya berubah pikiran karena ia belum memberi keputusan semalam. Maka dari itu, Bilbo nekat bergegas menyusul mereka, dan inilah awal dari perjalanan penuh warna yang akan kita saksikan bersama. Welcome, Master Baggins. Throgmorton wants to... Yeah.
Hingga di tengah malam yang sunyi ini, perhatian Bilbo terpecah dengan terdengarnya suara-suara mengerikan dan tentu saja membuatnya merasa sangat ketakutan. Menyadari hal itu, Kili dan Vili malah menakut-nakutinya dengan menegaskan bahwa suara mengerikan itu berasal dari para orc yang dapat membunuh mereka hanya dengan sekali tebasan. Yang seketika Mas Thorin meminta mereka untuk diam karena dirinya sama sekali tak mau melihat mereka menjadikan para orc sebagai bahan candaan. Hingga Pak Debalin mulai angkat bicara untuk memberitahu kita semua mengapa Thorin sangat membenci para orc di sana. Dimana dahulu kala setelah kerajaan Erebor dijatuhkan, Raja Thor sempat membawa seluruh kurcaci yang tersisa pergi ke pegunungan Moria untuk menempati kerajaan kurcaci kuno. Namun setibanya di sana, para orc telah menguasai tempat tujuan sehingga pertempuran benar-benar tak dapat dihindari di sana. Bahkan di tengah panasnya pertempuran yang terjadi, Raja Orc Azog si penghancur berhasil memenggal kelapa Thor sang Raja Kurcaci, dan tentu saja seperti menjadi tanda kesalahan untuk mereka dalam momen ini. Tren yang melihat sang ayah terpenggal pun menjadi gila, tak karuan, dan menghilang tanpa jejak bagai ditelan rimba. Hingga di tengah keputusan ini, Thorin sang pangeran Kurcaci nekat menghadapi Azog demi membangkitkan semangat juang kita semua. Facing down on the wrench wielding, learned that day forces rallied, our enemy died. For our debt we few, that's keberanian Thorin pun berhasil memukul mundur para orc sampai akhirnya Balin dan para kurcaci yang tersisa semakin yakin bahwa hanya ada satu orang yang patah disebut sebagai Raja Kurcaci, yaitu Thorin Oakenshield itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tak lupa Gandalf juga mulai memberitahu Bilbo bahwa ada beberapa penyihir lain seperti dirinya di luar sana. Dari Saruman si Putih sang pemimpin, Palando dan Alatar sang duo maut penyihir biru, ada juga Radagast si coklat yang lebih memilih hidup bersama para hewan di kehutanan sebelah timur dari titik lokasi mereka saat ini. Ya, siapa sangka tepat bersamaan dengan perbincangan mereka, sekilas kita difokuskan dengan Radagast yang terlihat begitu cemas ketika mendapati teman-teman rimbanya mulai lemah, tak berdaya. Dengan itu, Radagast pun langsung mengambil tindakan dengan berusaha memberi mereka berbagai ramuan dan bahkan beberapa laba-laba mengerikan juga terus mengancam keselamatannya. Hingga tepat ketika Radagast berhasil melakukan penyembuhan, para laba-laba mulai pergi menjauh dan tentu saja hal itu membuat kita merasa semakin penasaran atas apa yang tengah terjadi sebenarnya. Radagast yang juga merasakan hal yang sama pun tak mau hanya berdiam diri memandangi layar kaca sehingga tanpa banyak basa-basi lagi ia langsung pergi mengikuti mereka. Kini setelah terjalnya medan yang dilalui, Thorin dan para kurcaci pun memutuskan singgah di sebuah gubuk yang telah lama ditinggalkan. Di mana Gandalf yang tak mau banyak mengulur waktu meminta mereka terus melangkah ke lembah tersembunyi atau rumah para elf karena hanya Tuan Elrond lah yang dapat membaca peta The Lonely Mountain yang mereka miliki. Namun seketika Mas Thorin menolak tegas karena dirinya masih ingat betul bagaimana mereka tak mengirim bantuan ketika kerajaan Erebor mendapat serangan di masa lalu. Pak Dede Gandalf yang merasa jengah dengan sikap keras kepala yang diperlihatkan pun beraja pergi untuk sedikit menenangkan diri. Hingga Vili dan Gili yang tengah berjaga mulai merasa heran ketika mendapati kuda mereka menghilang entah kemana. Yang ternyata... Melihat hal itu, Vili dan Gili langsung meminta Bilbo bertindak untuk melepaskan para kuda dengan memberi keyakinan bahwa para troll hutan merupakan makhluk lambanan bodoh yang sangat mudah diapusi. Dengan polosnya Bilbo benar-benar pergi mengikuti mereka pergi dan mulai berjuang keras melepas tali temali untuk membawa para kuda melarikan diri.
Sialnya, aksi itu berhasil disadari para troll si bajingan dan tentu Bilbo hampir berakhir sebagai santapan. Yang untuk saja, Mas Thorin bersama kawan-kawan berhasil datang tepat waktu dan... Mereka saling bekerja sama melumpuhkan para troll si tukang ngetroll. Namun sialnya Bilbo berhasil tertangkap dan tentu saja membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi di sana. Tanpa banyak basa-basi lagi, para troll tukang ngetroll pun mulai meracik rempah untuk menjadikan mereka sebagai santapan. Dan bahkan salah satu troll juga menegaskan bahwa proses masak-memasak harus diselesaikan sebelum fajar tiba. Mendengar hal itu, Bilbo pun menyadari sesuatu dan mulai membodohi mereka untuk mengulur-ngulur waktu hingga Gandalf datang memecah batu penghalang dan seketika para troll tukang troll membeku seperti es batu di perempatan. Meski begitu, Gandalf tak lantas pergi meninggalkan wilayah ini begitu saja karena ia juga merasa sangat penasaran atas apa tujuan dari para troll yang memasuki wilayah ini sebenarnya. Siapa sangka hal itu membuat mereka menemukan banyak sekali emas rampasan. Bahkan Thorin dan Gandalf sendiri juga melihat keberadaan beberapa pedang yang ditempa langsung oleh peri petinggi di zaman pertama. Bahkan tanpa sengaja Gandalf juga menemukan sebuah pedang istimewa yang langsung ia berikan kepada Bilbo Baggins sebagai senjata dalam perjalanan panjang yang akan mereka lalui. Dimana kalian harus ingat bahwa pedang itu adalah pedang Sting yang Bilbo berikan kepada Frodo di film Lord of the Ring yang sempat kita bahas sebelumnya. Hingga seketika perhatian mereka kembali terpecah ketika Radagast datang memberitahu kabar buruk tentang Greenwood yang saat ini telah diselimuti kegelapan. Tak lupa si padi tua juga menambahkan bahwa dirinya telah mengikuti laba-laba mengerikan dan mengetahui bahwa mereka datang dari Dol Guldur atau benteng Sauron yang terletak di wilayah kehutanan. Mendengar hal itu Gandalf tentu sempat tak percaya karena dirinya tahu pasti bahwa benteng Sauron telah lama ditinggalkan. Namun Radagast menyangkal tegas karena ia melihat secara langsung keberadaan Necromancer atau makhluk yang dapat memanggil para roh kematian dan bahkan ia juga menyerahkan sebuah pedang sebagai bukti atas semua perkataan yang ia sampaikan. Hingga seketika perhatian kembali terpecah ketika beberapa warga pengintai mulai berdatangan dan tentu saja hal itu membuat kita sadar bahwa para orc telah mengetahui keberadaan mereka. Tentu situasi ini membuat kita semua tak tahu harus bertindak bagaimana. Namun siapa sangka Radagast langsung menegaskan bahwa dirinya akan mengalihkan perhatian bersama para kelinci Ross Gobel agar mereka mempunyai waktu untuk pergi melarikan diri dan come on. Padi Radagast pun benar-benar bergerak lincah ke sana kemari dan tertawa, namun bodohnya hanya membulet di seputaran tempat ini saja. Hingga salah satu orc mulai menyadari keberadaan kawan-kawan kita yang tentu saja hal itu membuat mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan di sana. Untuk saja Gandalf berhasil menemukan jalan keluar dan bahkan tepat pada saat itu bangsa peri juga datang menyerang para orc tanpa menyadari keberadaan mereka. Elves.
Tak mau berada di tempat ini lebih lama, Thorin dan para rekan pun mulai menyusuri celah perbukitan yang ternyata hal itu membuat mereka tiba di lembah Imladris atau lebih tepatnya Rivendell, tempat tinggal bangsa peri. Oh, Imladris. Here lies the last home to me. Setibanya di sana, pasukan Tuan Elrond pun langsung menyambut kedatangan mereka. Namun tentu saja Thorin tetap terlihat begitu marah atas pengkhianatan yang masih melekat di dalam jiwa. Hingga Tuan Elrond yang tak mau permusuhan terus berlanjut pun mulai menunjukkan niat baiknya dengan mengajak mereka menikmati hidangan bersama di sana. Dalam momen ini Tuan Elrond pun sangat terpukau dengan beberapa pedang tempaan para peri tertinggi di zaman pertama. Dan tak lupa ia juga mulai memastikan apakah tujuan mereka sebenarnya. Dengan itu Gandalf meminta Thorin menyerahkan peta The Lonely Mountain agar mereka dapat segera mengetahui tulisan tersembunyi. Karena ternyata peta ini ditulis dengan rune bulan atau lebih tepatnya sistem penulisan rahasia yang dibuat oleh para kurcaci kuno. Hanya bisa dibaca di bawah cahaya rembulan yang memiliki bentuk sama, musim sama, dan hari yang sama ketika ditulis, di mana run bulan dalam peta ini ditulis pada malam pertengahan musim panas di bawah cahaya bulan sabit tepat 200 tahun yang lalu. Yang siapa sangka semua seperti sudah ditakdirkan untuk terjadi karena bulan yang sama bersinar tepat di atas kita malam ini. Sampai akhirnya mereka mengetahui pasti bahwa pintu rahasia hanya dapat terbuka di hari Durin atau malam pertama tahun baru bangsa Kurcaci. Mengetahui hal itu, mereka semua pun mengingat jelas bahwa malam pertama tahun baru bangsa Kurcaci akan segera terjadi dan tentu harus segera pergi melanjutkan perjalanan ini. Namun sepertinya di depan sana akan ada banyak sekali rintangan yang menghadang karena kian hari kemarahan Azog semakin membara dan bahkan kini juga tak segan-segan menjanjikan imbalan istimewa bagi para ork yang mampu membawa kelapa sang raja Kurcaci ke hadapannya. Berani Kurcaci. Bagani. Meski sempat mendapat peringatan untuk tidak melanjutkan perjalanan, Gandalf menjelaskan bahwa para Kurcaci akan tetap pergi ke Istana Erebor meski tanpa bantuan dari mereka. Sampai akhirnya Elrond membawa si bakti tua kita datang menemui Tuan Putri Galadriel dan Saruman, sang penyihir putih, agar dirinya dapat menyampaikan penjelasan secara langsung di sana. Di mana pada dasarnya Saruman dan Tuan Putri Galadriel sangat menyayangkan tindakan Gandalf yang membantu para Kurcaci merebut Istana Erebor karena hal itu sangatlah berbahaya. Namun sekali lagi Gandalf menegaskan bahwa semua ini ia lakukan hanya untuk memastikan agar Smaug, sang naga perkasa, tak berpihak kepada para musuh mereka. Karena tentu kita harus ingat bahwa akhir-akhir ini banyak sekali troll yang turun gunung menyerang para penduduk tak berdosa. Dan terlebih lagi Radagast juga sudah sempat memberitahu kita semua tentang Necromancer yang telah menempati Dol Guldur saat ini. Mendengar hal itu Saruman tentu sempat membantah karena Radagast hanyalah penyihir coklat ODGJ yang tak patut untuk dipercayai. Hingga Gandalf yang tak mau banyak basa-basi mulai mengeluarkan pedang pemberian Radagast sebagai bukti atas semua informasi. Dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut karena benda ini adalah pedang Morgul yang dibuat oleh Raja Penyihir dari Angmar yang telah terkubur jauh di dalam kegelapan. Dalam panasnya perbincangan ini, perhatian mereka juga terpecah ketika salah satu penjaga datang memberitahu bahwa para Kurcaci telah memulai perjalanan secara diam-diam. Dengan itu Mbak Galadriel yang tak bisa berkata apa-apa lagi hanya bisa meminta Gandalf tetap menjaga keselamatan karena munculnya pedang Morgul merupakan sebuah pertanda bahaya. Namun meski begitu Gandalf tetap berusaha bersikap dan meyakini bahwa kegelapan dapat dikalahkan dengan kasih sayang dari cinta. Karena itulah satu-satunya alasan dirinya melibatkan Bilbo Baggins di sana. Bersamaan dengan itu Thorin dan kawan-kawan pun juga benar-benar terus melanjutkan perjalanan dengan melewati panjangnya lembah dan juga lebatnya rumput tetangga. Bahkan langkah kaki terasa semakin sulit ketika mereka harus melewati tebing curam dengan diselimuti derasnya hujan yang membasahi pipi hingga tiba-tiba. Makhluk legenda sang batu raksasa yang tengah kickboxing bersama rekan pun benar-benar mengganggu perjalanan. Bahkan mereka juga sampai sempat terpisah di antara reruntuhan.
since he left home. Untung saja sifat kesetiakawanan masih dijunjung tinggi untuk saling melindungi. Sejenak, mereka dapat bernafas sedikit lega untuk mengistirahatkan diri. Dan Bilbo yang merasa ketakutan juga sempat berniat pergi kembali ke Rivendell menyelamatkan diri. Menyadari hal itu, Beaufort pun sempat memintanya untuk tetap tinggal agar mereka dapat melanjutkan perjalanan bersama. Hingga pedang Sting istimewa mulai memperlihatkan cahaya, tanda bahaya. Dan... Mereka pun terperosok jauh melewati mulut gua yang pada akhirnya mendarat tepat di markas para goblin dan tentu saja para kurcaci langsung dijadikan sebagai tawanan mereka. Namun siapa sangka keberadaan Bilbo seperti sama sekali tak diperdulikan oleh para rombongan. Ya sialnya masih ada salah satu goblin tertinggal dan sampai akhirnya mereka harus jatuh ke lubang kenikmatan bersama. Mike. Don't just stand there! Thorin. Hingga Bilbo mulai tersadar ketika melihat makhluk bungku datang untuk membawa goblin itu pergi. Dan bahkan ia juga tak sengaja melihat sebuah cincin emas pemikat jiwa yang terjatuh di sana. Semula Bilbo sama sekali tak menyadari jika cincin yang ditemukan mempunyai kekuatan luar biasa. Dan ia hanya berani mengamati situasi sekitar untuk memastikan di manakah dirinya berada. Sialnya, makhluk bungku bernama Gollum itu berhasil menyadari keberadaan Bilbo dan bahkan langsung datang mendekat untuk menjadikannya sebagai santapan selanjutnya. Untung saja Bilbo masih berbekal pedang Sting pemberian Gandalf karena Gollum terlihat begitu ketakutan ketika menyadari bahwa pedang itu merupakan pedang tempaan bangsa peri di zaman pertama. Meski tak tahu harus bertindak apa dengan pedang yang ada, Bilbo tetap nekat memberanikan diri untuk memberi tekanan terhadap makhluk bungkuk kemeresahkan yang masih berdiri di depan mata. Hingga di tengah perdebatan mereka, Gollum menawarkan sebuah permainan teka-teki dan Bilbo akan mendapat jalur keluar jika berhasil menang. Dan dalam permainan ini, benar saja berbagai kata isyarat pun mereka jadikan sebagai bahan permainan dan tentu saja dapat kita lihat dengan jelas bagaimana Gollum si bungkuk sangat kesulitan menjawab teka-teki yang Bilbo berikan. The game of riddles. Just 30 white horses on a red hill. Tentu dalam situasi ini makhluk bungkuk merasa semakin frustasi sampai akhirnya ia mulai menyadari bahwa benda paling berharga miliknya telah hilang entah kemana. Seketika Gollum pun berpikir bahwa Bilbo telah mencurinya karena dapat kita lihat bahwa hanya mereka berdua yang berada di sana. Bilbo yang merasa ketakutan pun langsung bergegas melarikan diri sampai akhirnya cincin emas tak sengaja melekat di jari manis dan membuatnya tak kasat mata. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan para kurcaci yang mulai dibawa ke hadapan Raja Goblin untuk melewati proses interogasi super kejam. Dan bahkan Raja Goblin yang menyadari keberadaan Thorin juga segera mengutus anak buahnya untuk memberitahu Azog demi mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan.
Hingga salah satu goblin tak sengaja membuka pedang Thorin dan tentu mereka sangat ketakutan setelah menyadari bahwa benda itu adalah pedang penikam yang telah membunuh lebih dari 1000 goblin di masa lalu. Ketakutan yang terlihat pun Thorin manfaatkan untuk melakukan perlawanan hingga Gandalf datang memecah perhatian dan meminta para kurcaci kembali bangkit untuk melangsungkan perlawanan. Dan take up on fight! He will. Meski Raja Goblin telah berhasil dijatuhkan, ribuan goblin acak-acak terus berdatangan dan tentu saja Gandalf langsung mengajak mereka untuk segera pergi melarikan diri. Bahkan siapa sangka Bilbo yang tak sengaja melihat pelarian yang tengah dilangsungkan juga nekat menerjang Gollum yang masih menghadang sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari lembah kematian. But Dory, don't blame me. Bilbo, we've given you up. Hingga seketika para orc kembali datang menyerang dan bahkan kini Azog turun tangan langsung memimpin kawanan. Yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat tersudut dalam kematian. Gandalf yang tak kehabisan akal pun mulai membakar biji-bijimu untuk mengusir mereka pergi. Namun sialnya dendam yang masih membara juga membuat Thorin tak dapat menahan diri untuk membunuh Azog dalam pertemuan ini. Melihat Thorin berhasil dilumpuhkan, Bilbo dan para kurcaci pun nekat kembali melakukan perlawanan tanpa memikirkan keselamatan. Hingga siapa sangka di tengah-tengah membaranya pertempuran, para Garuda Sakti, sahabat baik Gandalf datang tepat waktu untuk membawa mereka pergi melarikan diri.
Hingga Thorin yang tersadar mulai menyampaikan rasa terima kasihnya atas keberanian Bilbo yang rela mengorbankan diri demi kecerobohan telah ia lakukan. Tentu terjalinnya hubungan baik mereka membuat kita semua merasa sangat senang, bahkan suasana terasa semakin haru ketika para kurcaci menyadari bahwa The Lonely Mountain sudah berada dalam jangkauan mata. Dan... last of the great dwarf. Belum berlanjut sekilas, kita dibawa kembali ke masa awal pertemuan Thorin sang pangeran muda dengan Gandalf si padi tua sebelum mereka memulai petualangan bersama. Di mana Gandalf yang mengetahui Thorin sebagai pangeran muda kurcaci atau pewaris kerajaan Erebor pun mengundangnya datang ke wilayah Bre untuk memintanya berhenti mencari keberadaan sang ayah tercinta karena ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan bersama. Menurut informasi yang saya dengar, banyak rumor beredar tentang keberadaan Trent di padang liar Dun Lin dan terlebih lagi jasadnya sama sekali belum ditemukan sejak pertempuran terjadi, sehingga Thorin sangat yakin jika ayahnya memang masih hidup di luar sana. Maka dari itu Gandalf menegaskan agar dirinya tak lagi mengurusi hal yang tak penting dilakukan, karena saat ini dirinya harus fokus merebut kerajaan Erebor sebelum sang kegelapan menguasainya. Karena hal ini masih dapat diwujudkan dengan mengumpulkan 7 pasukan kurcaci untuk membangun kekuatan demi mencapai tujuan mereka. Tentu Thorin sempat merasa pesimis karena 7 pasukan kurcaci Caci hanya terikat sumpah dengan raja pemegang permata raja atau batu yang kita kenal sebagai Arkenstone sebelumnya. Maka dengan pertemuan ini terjawab sudah mengapa Bilbo dilibatkan dalam petualangan panjang, yaitu untuk mencuri batu Arkenstone dari Smaug sang naga perkasa, membentuk pasukan dan sampai akhirnya Dor melancarkan serangan secara langsung untuk merebut kembali kerajaan Erebor. Kini Thorin dan kawan-kawan pun terus melanjutkan pergerakan menuju hutan Wirkwood yang menjadi satu-satunya akses memasuki wilayah The Lonely Mountain, mengingat semakin menipisnya waktu yang mereka miliki. Bahkan sepertinya kita juga patut merasa was-was dengan banyaknya para orc yang terus mencari keberadaan kawan-kawan kita. Dengan itu Gandalf yang merasa cemas langsung mengajak mereka pergi ke sebuah rumah yang berada di sekitaran wilayah ini, hingga seekor beruang turut serta menampakkan diri dan tentu saja sempat mempertegang situasi. Meski telah berhasil lepas dari kejaran, para kurcaci sepertinya masih merasa heran dengan munculnya sosok beruang yang baru saja hampir menerkam. Gandalf pun menegaskan bahwa sosok itu adalah Beorn, sang manusia beruang yang sekaligus pemilik rumah ini, hingga mereka hanya bisa berharap dapat berbicara dengan sisi manusianya agar mendapat sedikit bantuan untuk keluar dari situasi yang mengerikan ini. Maka dari itu sepertinya kawan-kawan kita dapat beristirahat sementara waktu, karena kalian juga harus tahu bahwa selama ini Beorn akan selalu menjadi seekor beruang yang selalu menjaga hutan di tengah keheningan malam dan akan kembali menjadi manusia ketika fajar datang. Di waktu yang sama, salah satu utusan pun juga datang membawa pasukan Azog kembali ke Dol Guldur untuk membahas suatu hal penting yang harus dibicarakan, yang ternyata sang kegelapan menunjuk Azog secara langsung untuk menjadi pemimpin dalam serangan yang akan segera mereka lancarkan bersama. Tentu Azog merasa sangat tersanjung atas kepercayaan yang diberikan, namun meski begitu juga masih ada dendam yang harus segera dibalaskan, sehingga ia tetap nekat mengutus para bawahan untuk terus mengejar Thorin di luar sana. Nuzdar Numiwak Nash.
Di bagian cerah, Gandalf yang tak mau memancing keributan pun mulai datang mendekati Baron untuk memberitahu semua hal yang telah terjadi. Yang siapa sangka si manusia beruang malah menambahkan bahwa para orc juga telah membunuh kaumnya yang telah lama menempati wilayah ini. Maka dari itu, manusia perkasa kita menyarankan agar segera melanjutkan perjalanan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan ia tak akan segan-segan memberi sedikit bantuan untuk memastikan mereka memasuki hutan Brickwood karena para orc telah memenuhi sebagian besar wilayah ini. Yang ternyata Baron meminjamkan kuda-kuda perkasa agar mereka dapat bergerak lebih cepat. Bahkan ia tak lupa meminta Gandalf untuk selalu waspada karena para Orc Moria telah bersekutu dengan penyihir Dol Guldur, dan dirinya juga telah mendengar informasi tentang makhluk mati yang berjalan di pegunungan Highfield Rudaur. Mendengar hal itu, Gandalf pun teringat dengan sedikit pesan yang sempat Mbak Galadriel sampaikan, hingga suara burung kecemasan berbunyi kencang seperti meminta mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Setelah panjangnya lika-liku yang terlewati, kawan-kawan kita pun berhasil tiba di depan pintu gerbang hutan Brickwood, dan tentu mereka harus mulai menyiapkan mental sebelum benar-benar memasukinya. Namun siapa sangka dalam momen ini Gandalf tak sengaja melihat sebuah pertanda dan menyadari bahwa dirinya harus pergi melakukan sesuatu di luar sana. Maka dari itu si padi tua kita mulai berpamitan pergi dan hanya bisa mengingatkan mereka agar selalu hati-hati, jaga diri karena banyak sekali bahaya yang akan menghantui. Thorin yang tak mau banyak basa-basi lagi pun langsung memimpin pergerakan di tengah-tengah hutan dengan suasana yang begitu mencekam. Bahkan Bilbo sendiri juga dapat merasakan dengan jelas bagaimana kegelapan telah menyelimuti sampai akhirnya Bombur jatuh tak sadarkan diri, dan tentu saja hal itu semakin mempersulit perjalanan ini. Detik demi detik situasi pun terasa semakin mencekam dengan halusinasi yang menyelimuti, dan bahkan ratusan langkah yang telah dilalui hanya berlalu begitu saja karena mereka masih berada di titik yang sama. Dengan itu Bilbo nekat memanjat pohon yang menjulang tinggi untuk memastikan arah mana yang harus mereka lalui, hingga tiba-tiba... Rombongan laba-laba Aterkop datang menyerang dan mulai melilit mereka semua sebelum dijadikan sebagai santapan makan malam. Namun Bilbo yang tak mau pasrah dengan keadaan nekat melancarkan serangan dan mulai memakai cincin emas untuk menghadapi mereka. Dalam momen ini dapat kita lihat dengan jelas bagaimana Bilbo kembali tak kasat mata dan juga dapat mendengar para laba-laba berkomunikasi. Dengan itu ia langsung bertindak cepat melepas jaring yang menjerat. Namun sialnya semua itu sama sekali tak mengakhiri ketegangan karena semakin banyak laba-laba yang berdatangan ke arah mereka. It's a good name. Bilbo yang mendapati serangan pun sempat terjatuh dan bahkan cincin emas sampai terlepas dari genggamannya. Untung saja tokoh kecil kita mempunyai semangat juang tinggi sehingga ia berhasil mendapatkan cincin emasnya kembali.
Tepat pada saat itu para kurcaci sendiri juga masih berjuang keras melawan laba-laba yang terus menghantui hingga sang putra Trandul dan Tauriel datang membawa pasukan untuk menghentikan kemencekaman di sana. Do not think I won't kill you, dwarf. If you think I'm giving you a weapon. Tentu momen ini sempat membuat saya mengira bahwa nasib mereka sudah aman, sentosa, dan siap melanjutkan perjalanan begitu saja. Namun ternyata tidak, bro, karena setiap makhluk asing yang memasuki wilayah para peri harus dibawa ke istana untuk menjalani proses pemeriksaan yang telah lama mengikuti mereka secara diam-diam. Setibanya di sana, para kurcaci pun mulai dijebloskan ke dalam penjara demi kebaikan bersama. Namun tentu tidak dengan Taurin yang langsung dihadapkan dengan Trandul, sang bijaksana. Semula pertemuan ini terasa sangat canggung karena tentu saja Taurin merasa cemas atas nasib apa yang akan diterimanya. Namun siapa sangka selama ini Trandul diam-diam telah menyadari maksud dan tujuannya pergi ke The Lonely Mountain, sehingga ia menawarkan sedikit bantuan untuk melewati semua rintangan yang menghadang. Karena menurut informasi yang saya dengar, Trandul sendiri sangat mencintai batu permata putih yang juga berada di dalam istana Erebor dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Meski dalam situasi terdesak, Taurin tetap menolak tawaran yang diberikan dan bahkan juga tak segan-segan menegaskan bahwa dirinya masih mengingat betul semua pengkhianatan yang telah bangsa peri lakukan. Tentu menolakan itu Trandul anggap sebagai penghinaan, sehingga ia langsung menjebloskannya ke ruang tahanan, dan bahkan beberapa kurcaci juga sempat menyarankan agar Taurin menyetujui tawaran yang diberikan. Namun tetap saja Taurin, sang pangeran muda kurcaci yang mempunyai harga diri tinggi, menegaskan bahwa kerjasama bangsa peri dan kurcaci tak akan lagi pernah terjadi karena dirinya sangat yakin bahwa masih ada cara lain untuk mereka keluar dari tempat ini. Bersamaan dengan itu, kita pun juga diperlihatkan dengan Bilbo yang terus memantau situasi sekitar demi mengeluarkan para rekan dari ruang tahanan. Sehingga di saat beberapa penjaga mulai terlelap, Bilbo nekat mengambil kunci yang tergeletak dan diam-diam mulai membebaskan mereka. Tentu hal ini membuat para kurcaci merasa sangat senang karena mereka sama sekali tak menyangka jika Hobbit dapat bertindak sejauh ini tanpa bantuan. Namun tentu saja Bilbo sama sekali tak peduli dengan pujian-pujian yang disampaikan, sehingga ia langsung mengajak mereka pergi ke ruang minuman agar dapat keluar dari tempat ini melalui jalan yang tak pernah kita pikirkan. Dan... Bilbo pun memanfaatkan derasnya aliran sungai untuk membawa mereka pergi melarikan diri, yang sialnya para peri dapat menyadari pelarian dengan cepat, dan bahkan Legolas juga langsung meminta para penjaga menutup pintu gerbang rapat-rapat. Hingga situasi terasa semakin memuncak ketika para ork utusan Azog datang menyerang, dan tentu saja membuat para pejuang cilik kita harus berjuang lebih keras dalam kekacauan. Kili yang menyadari kesempatan pun nekat memberanikan diri membuka tuas pintu gerbang agar mereka dapat segera pergi melarikan diri. Namun untung saja Legolas dan para peri lainnya datang memecah perhatian para ork meresahkan itu. Dengan itu para kurcaci pun mulai memperlihatkan kerjasama luar biasa untuk saling melindungi antara sesama, dan bahkan dalam momen ini pasukan Legolas juga tak mau tinggal diam menunggu hasil akhir di sana. Yeah!
Galadriel. Oh, heboh. Tepat setelah baku hantam, baku potong, baku panah, epik yang diperlihatkan, Legolas pun hanya bisa diam melihat para kurcaci meninggalkan perbatasan. Dengan itu Legolas yang tak mau kembali ke istana dengan tangan hampa menegaskan bahwa mereka harus membawa salah satu orc ke istana untuk memastikan apa sebenarnya tujuan mereka. Benar saja Legolas dan Tauriel yang tak mau mengulur-ngulur waktu pun langsung membawa orc meresahkan ke hadapan Tuan Besar Trandul untuk memulai proses interogasi keras demi mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan terpaksa para orc meresahkan itu menjelaskan bahwa pasukan telah ditugaskan memburu Thorin, sang pangeran muda, agar kerajaan Erebor tak lagi mempunyai pewaris tahta. Yang tentu saja hal itu sempat membuat Legolas merasa heran karena tak akan mungkin ada yang berani memasuki kerajaan Erebor selama Smaug sang naga Kasa masih menguasainya. Namun seketika orang meresahkan ini kembali menegaskan bahwa era kaumnya akan segera datang karena Azog sang penghancur telah mengabdi kepada sang kegelapan untuk menghancurkan dunia. Hingga Trandul yang tak mau banyak basa-basi lagi pun mengambil tindakan tegas dan langsung meminta Legolas memperkuat semua pintu gerbang sebagai antisipasi, yang seketika semua terdiam ketika salah satu penjaga memberitahu bahwa Tauriel telah pergi meninggalkan kerajaan ini. Tepat pada saat itu para kurcaci yang telah menempuh perjalanan panjang pun mulai menepi ke bantaran sungai Gebang dan tentu saja masih diselimuti kecemasan. Karena kita harus ingat bahwa kondisi Kili sangat memprihatinkan dan terlebih lagi para orc juga tak pernah lelah melangsungkan pengejaran. Bahkan dalam momen ini perhatian semakin terpecah ketika seorang pria yang dapat kita kenal sebagai Mas Toto datang mengejutkan mereka. Yang untuk saja si tua Balin mempunyai pengetahuan luas dan menyadarinya sebagai penduduk dari kota danau, sehingga si tua kita langsung berniat menyewa kapal agar dapat memasuki kota. Semula Mas Toto tentu sempat menolak karena ia tak tahu siapa dan apa tujuan mereka sebenarnya. Namun tentu Pak De Balin tak kehabisan akal dan menawarinya bayaran 3 kali lebih banyak dari biasanya. Sehingga si Toto langsung sepakat karena ia sadar bisa nyepin lebih lama setelah mengantar mereka. Lain dari semua kejadian epik dari teman-teman, perhatian kita juga difokuskan dengan Gandalf yang kini telah tiba di Gunung Highfield of Rudaur untuk memastikan bahwa makam Raja Penyihir Angmar masih aman sentosa. Namun setibanya di sana ia begitu terkejut ketika melihat secara langsung bagaimana makam itu telah terbuka hingga Radagast datang secara tiba-tiba memenuhi undangan Gandalf sebelumnya. Di mana dalam pertemuan ini Gandalf menegaskan bahwa mereka sudah terlalu lama bersantai ria karena para musuh kini telah kembali dan siap berperang untuk menghancurkan dunia. Azog the Defiler, the commander of legions, it will begin in the east. Kini Mas Toto pun benar-benar membawa para kurcaci mendekati gerbang kota. Yang anehnya, si pria asing kita langsung meminta bayaran sebelum mereka melewati para petugas yang berjaga. Tentu hal ini mulai menimbulkan kecurigaan dan bahkan Mas Toto juga terlihat berbincang dengan seseorang seperti tengah merencanakan sesuatu di sana yang ternyata ia berniat menyembunyikan keberadaan mereka di balik ikan cakalang agar dapat melewati pos pemeriksaan dengan aman. Meski begitu, Alfred Zebria Cepu, tangan kanan wali kota, tetap melakukan penghadangan dan terlihat begitu mempersulitnya melewati gerbang, seperti menyimpan permasalahan pribadi dengannya. Namun untuk saja Mas Toto tak kehabisan akal dan terus menegaskan bahwa ikan-ikannya berada di kapalnya akan sangat berguna bagi para penduduk kota, sehingga si Alfred hanya bisa terdiam dan membiarkannya berlalu pergi begitu saja. Lain dari kedatangan mereka saat ini, sang wali kota sepertinya juga tengah dihantui kecemasan karena menurut informasi yang saya dengar, para penduduk sama sekali tak menyukai kepemimpinannya. Dan bahkan dalam perbincangan kita tahu bahwa Mas Toto mempunyai pengaruh cukup besar terhadap warga kota. Meski begitu, Alfred si penjilat terus meminta sang wali kota tetap tenang karena ia akan selalu berusaha memastikan keamanan dalam kepemimpinannya di sana. Kini Mas Toto yang telah berhasil tiba di dermaga pun meminta para kurcaci bergerak cepat agar aparatur kota tak ada yang menyadari keberadaan mereka. Namun seketika Bain sang putra tercinta datang mengingatkan bahwa kediamannya telah diawasi, sehingga Mas Toto harus segera mencarinya seperti biasa. Sedangkan para kurcaci sendiri harus melewati lubang kenikmatan sama persis seperti apa yang kita lihat di sana.
Hingga perhatian Thorin mulai terpecah ketika mendapati busur kurcaci di sebuah menara, yang seketika Balin si tua memberi penjelasan bahwa busur itu terakhir kali digunakan ketika Smaug datang menyerang kota Del di masa lalu, di mana pada saat itu Girion sang garda terdepan kota bertugas melepas anak panah hitam untuk melumpuhkan sang naga perkasa. Sialnya Girion gagal dalam menjalankan tugas, dan kalian harus tahu bahwa sosok yang dibicarakan merupakan ayah dari Mas Toto itu sendiri. Mas Toto yang tak mau mengenang kegagalan sang ayah pun memecah perbincangan dengan menawari mereka persenjataan sebelum pergi melanjutkan perjalanan. Namun tentu saja bukan pedang-pedang tempaan istimewa yang diberikan, melainkan senjata-senjata nelayan yang digunakan untuk mencari sandang pangan pada umumnya buat melawan seorang naga. Tepat dalam kebersamaan ini, si Toto juga mulai mencurigai Thorin sebagai pangeran kurcaci dari kerajaan Erebor yang menghilang dari Land selama ini, sehingga ia langsung bergegas pergi memeriksa silsilah keturunan kurcaci. Benar saja, dalam silsilah yang tergambar, Thorin memanglah keturunan ketiga dari Raja Kurcaci dan akan membawa kerajaan Erebor kembali ke masa kejayaan seperti apa yang telah diramalkan selama ini. Dengan itu, ia pun berniat untuk segera menghentikan niat mereka, karena jika hal ini benar-benar terjadi, sudah pasti akan memancing amarah Smaug, sang naga perkasa, dan akan berimbas besar terhadap kota. Yang siapa sangka para Kurcaci sendiri saat ini sudah bertindak semakin nekat dengan mencuri persenjataan di gudang kota, sampai akhirnya para penjaga berhasil menangkap mereka. Atas kejadian ini, Thorin dan kawan-kawan pun dibawa ke hadapan wali kota untuk menerima hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Namun Thorin yang tak mau pasrah begitu saja langsung memperkenalkan diri sebagai Son of Thrain, pangeran muda kurcaci. Bahkan juga mengajak mereka bekerja sama merebut kerajaan Erebor dan akan menyerahkan sebagian kekayaan gunung kepada mereka setelah semua ini berakhir. Mas Toto yang juga telah berada di sana tentu menentang tegas, karena ia sama sekali tak mau melihat kota ini hancur seperti kerajaan Del sebelumnya. Yang siapa sangka sang wali kota sama sekali tak memperdulikan peringatan yang Mas Toto sampaikan dan langsung menyetujui penawaran Thorin di sana. Di pagi yang cerah, sang wali kota benar-benar memberi perlengkapan dan membebaskan mereka untuk pergi melanjutkan perjalanan. Dalam momen ini, Thorin juga meminta Gili tetap tinggal untuk menjalani perawatan, karena dengan kondisinya yang sekarang sudah pasti hanya akan menjadi penghambat para rekannya. Mendengar hal itu, Oin dan Fili pun memutuskan tetap tinggal menemani Gili berada di kota, dan bahkan Bofur yang selesainan mereka. Seiring berjalannya Only Mountain, sehingga Thorin menegaskan bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum kehabisan waktu. Mendengar hal itu, Bilbo sempat mengingatkan bahwa sebaiknya mereka menunggu Gandalf si Pakde tua demi kebaikan bersama. Namun tabaknya Thorin sama sekali tak peduli, karena ia sudah benar-benar tak mau membuang-buang waktu lagi saat ini. Meski pernyataan yang disampaikan terkesan egois, seperti Thorin telah membuat keputusan yang tepat karena Gandalf kini masih berada di Dol Guldur untuk memastikan keberadaan Angmar sang raja penyihir di sana. Bahkan tanpa rasa ragu lagi, Gandalf juga meminta Radagast pergi menemui Mbak Galadriel untuk segera menyiapkan pasukan, sementara dirinya akan pergi memeriksa tempat ini seorang diri. Benar saja, si Pakde tua kita mulai melangkahkan kaki di antara bebatuan demi memperluas pemeriksaan tanpa menyadari jika Azog dan para pasukannya terus mengintai pergerakan. Hingga seketika kurcaci ODGJ datang menyerang secara tiba-tiba, dan tentu saja kedatangannya sangat membahayakan keselamatan Pakde kita. Untung saja penyerangan masih dapat diatasi, dan siapa sangka sosok ini adalah Thrain, ayah Thorin yang hidup di bawah pengaruh kegelapan selama ini. Tentu pertemuan mereka membuat Gandalf merasa sangat senang, karena ia mengira bahwa ayah Thorin telah tewas dalam pertempuran. Namun sepertinya hal itu tak akan berlaku bagi Thrain sendiri, karena bayang-bayang mengerikan tentang peperangan masih melekat jelas dalam sanubarinya. Gandalf yang tak mau banyak basa-basi pun memintanya untuk melupakan semua hal yang telah terjadi, karena yang terpenting saat ini mereka harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Hingga perhatian kita terpecah ketika Azog keluar dari bersembunyi bunyian melancarkan serangan, dan tentu saja hal itu membuat semua situasi terasa sangat mencekam.
Where is your master? Wundakush. Gandalf yang tak mau melihat Trent kembali terjebak dalam bahaya pun terus menghindar dan hanya berniat untuk segera pergi melarikan diri. Yang sialnya sang kegelapan datang menampakkan diri untuk menghentikan pelarian mereka. Dah. Setelah panjangnya liga-ligu yang terlewati, Thorin dan kawan-kawan berhasil tiba di bawah kaki gunung dan langsung bergegas menaiki tangga spiral untuk segera menyelesaikan misi utama. Di mana dalam momen ini mereka semua terlihat begitu senang karena berpikir bahwa kerajaan Erebor akan segera kembali ke masa kejayaan. Bahkan tepat pada saat itu cahaya matahari terakhir di hari kurcaci juga mulai tenggelam, sehingga sudah pasti dipastikan bahwa lubang kenikmatan akan segera ditemukan. Sialnya, semua harapan seperti sirna begitu saja ketika cahaya matahari mulai memudar dan lubang kenikmatan. Thorin para kurcaci pun merasa putus asa dan mulai berlalu pergi meninggalkan tebing curam ini begitu saja. Namun tidak dengan Bilbo yang masih mempunyai keyakinan tinggi dan terus mencari petunjuk dari peta yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya cahaya susulan muncul dari balik gelapnya awan yang langsung menyinari lubang kunci yang berada di hadapan. Tanpa basa-basi lagi, Thorin pun langsung membuka pintu rahasia dan tentu saja kalian harus ingat bahwa sebenarnya mulai saat inilah keberadaan Bilbo Baggins diperlukan sebenarnya. Maka dari itu Balin mulai menjelaskan bahwa Bilbo harus menemukan batu Arkenstone yang terkubur dan dirinya hanya bisa berharap semua berakhir indah karena kita semua tak tahu seberapa besar bahaya yang menanti di depan sana. Meski begitu, Bilbo sama sekali tak merasa gentar atas apa yang terjadi karena ia akan tetap menyelesaikan semua ini walau apapun yang terjadi. Secara perlahan kaki mungil pun benar-benar mulai melangkah dan betapa terkejutnya saya ketika mendapati ribuan kilo emas yang tersebar di depan mata. Meski begitu, Bilbo tetap fokus dengan tujuan utama dan terus mencari keberadaan batu Arkenstone untuk segera menyelesaikan misi utamanya. Sialnya hal itu membuat gundukan-gundukan emas yang menutupi Smaug sang naga perkasa mulai berjatuhan dan tentu saja Bilbo sangat terang. Step into the light. Something you carry. Dengan itu Bilbo yang sadar tak bisa bersembunyi pun nekat menampakkan diri dan terus memuji keberkasaan Smaug untuk tetap mengendalikan situasi. Bahkan di sana ia juga tak sengaja melihat keberadaan batu Arkenstone. Namun sialnya Smaug menyadari hal itu dengan cepat dan langsung menghancurkan beberapa pilar penyangga yang ada. Liar. It is the gold flesh. Back to the mountain! Was that an earthquake? Was a dragon?
Getaran dari Amaras Maw pun membuat wilayah sekitar bergetar, sehingga Mas Toto yang juga merasakan amukan sang naga mulai mengambil anak panah hitam yang tersisa dan berniat pergi ke menara bersama Bain sang putra tercinta. I took his... I wish... No blade! A black arrow. I need you to distract the guards. After him! Quickly, down it! It's gone! Keep it safe. No! Sialnya, langkah ini harus terhenti ketika para ajudan wali kota mulai menyadari pergerakan mereka, sehingga ia langsung meminta Bain untuk menyembunyikan busur hitam dan dirinya akan melayani para ajudan yang menghadang. Namun tentu saja dengan banyaknya penjaga yang terus berdatangan, membuat Mas Toto terlihat sangat kewalahan, sampai akhirnya ia harus mendekam di dalam penjara. Hingga para orc yang diam-diam telah melangsungkan pengintaian datang menyerang untuk mencari keberadaan Thorin di dalam kota, yang tentu saja penyerangan ini terasa sangat mencekam karena kawan-kawan kita sama sekali tak mempunyai persiapan untuk menghadapi mereka. Namun siapa sangka Tauriel dan Legolas tiba-tiba datang membantu perlawanan di sana. Merasa telah berhasil mengendalikan situasi, Tauriel pun segera pergi. Namun Legolas yang belum merasa puas nekat menemui orc terkuat seorang diri, sehingga duel satu lawan satu tak dapat dihindarkan lagi. Kini para kurcaci yang menyadari semakin mendesaknya situasi pun nekat masuk dalam untuk membantu Bilbo yang berjuang sendirian. Namun sepertinya tindakan ini percuma dilakukan karena Smaug sang naga perkasa terus-menerus melancarkan serangan, sehingga mereka harus segera pergi mencari tempat persembunyian. How do you choose to... Siapa sangka hal itu membuat mereka tak sengaja memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi para kurcaci pejuang Erebor di masa lalu yang telah menjadi mumi. Sehingga amarah Thorin terasa kembali membara dan berniat untuk membunuh sang naga perkasa sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat terhadap kaumnya. Ya bener Kang, lebih baik mati berjuang daripada hidup jadi pecundang. Anjay kelas. Benar saja, tanpa basa-basi lagi mereka mulai berpencar menjadi tiga bagian untuk memancing sang naga ke arah tambang. Karena di sana ada sebuah cara yang bisa menuntunnya ke dalam kematian. Yeah.
Setelah perjuangan yang begitu menguras tenaga, Thorin dan kawan-kawan pun langsung melelehkan ribuan ton emas dan mulai mengalirkannya ke patung raksasa Tror, Sang Perkasa. Patung emas Tror, King of the King Erebor mulai mencair dan berhasil menenggelamkan Smoke seperti apa yang mereka rencanakan. Namun sialnya Smoke masih bisa bangkit tanpa merasakan sakit sedikit pun, dan bahkan makhluk itu juga langsung berlalu pergi untuk memperlihatkan bagaimana balas dendam yang sebenarnya. Menyadari sang naga tengah mengepakkan sayap ke pemukiman, wali kota Bajingan yang hanya memikirkan kekayaan pun langsung mengemasi semua emas untuk segera pergi menyelamatkan diri. Padahal seluruh warga terlihat sangat ketakutan atas apa yang akan terjadi, namun si wali kota Bajingan tetap saja tak peduli. Sebenarnya pemandangan ini juga membuat Mbak Tauriel merasa sedih, namun tentu ia tak bisa berbuat banyak selain membawa anak-anak Mas Toto dan para kurcaci pergi meninggalkan kota. Hingga Smoke, sang naga perkasa, benar-benar mulai membumi hanguskan setiap sudut. Hurry, healing, come on! Come on! Faster! If only we could take more! Mas Toto yang tak mau hanya berdiam diri pun terus mencari jalan keluar, sampai akhirnya ia tak sengaja memanfaatkan keberadaan sang wali kota yang tengah berusaha melarikan diri. Dengan itu, tokoh sangar kita langsung mengambil busur panah seadanya dan bergegas pergi ke menara untuk menembus kegagalan Girion, sang ayah tercinta. Benar saja, setibanya di sana Mas Toto pun mulai melancarkan serangan, yang sialnya hal itu sama sekali tak berguna karena sang Smoke, sang naga, hanya bisa dilumpuhkan dengan anak panah hitam seperti apa yang Girion gunakan dulu. Hingga Ben yang tak sengaja menyadari hal itu pun nekat mengambil anak panah hitam agar mereka dapat menyelesaikan semua kekacauan ini bersama. Hey! Ah!
Namun dapat kita lihat dengan jelas bagaimana Mas Toto sama sekali tak merasa gentar. Bahkan tanpa sengaja ia juga menyadari adanya sebuah celah yang dapat dimanfaatkan. Dan wretch, nothing left. Melihat hal itu tentu Bilbo dan kawan-kawan merasa sangat senang ketika menyadari bahwa sang naga musuh lama mereka telah mati. Namun siapa sangka Balin malah mengingatkan bahwa kita semua belum bisa bernafas lega karena dengan tewasnya sang naga sudah dapat dipastikan bahwa banyak bangsa yang akan datang untuk merebut emas timbunan Raja Tror yang berada di tepat di bawah mereka. Di pagi yang cerah, Vili dan lainnya pun berniat pergi ke pegunungan untuk memastikan keselamatan para rekan di sana. Kili yang mulai merasakan benih-benih cinta juga tak lupa mengajak Tauriel agar mereka dapat selalu bersama. Namun tentu saja Legolas melarang tegas sampai akhirnya Kili hanya bisa berpamitan pergi. Lain dari hal itu, para warga juga terlihat begitu senang ketika Mas Toto sang pembunuh naga berhasil selamat dan masih berada di tengah-tengah mereka. Bahkan Alfred si penjilat bajingan nekat turut serta merayakan kesenangan ini sehingga para warga benar-benar merasa geram terhadapnya. Namun Mas Toto yang tak mau melihat kerusuhan kembali terjadi segera memecah perhatian dengan meminta para warga menyiapkan diri karena dirinya berniat membawa mereka pergi ke wilayah Del sebelum kota ini diperbaiki. Tak lupa Legolas juga langsung mengajak Tauriel pergi ke Gundabad atau benteng para orc yang terletak di ujung utara pegunungan untuk mempersulit pergerakan para orc di sana. Yang siapa sangka sepertinya dugaan itu akan benar-benar terjadi karena saat ini Azog sang penghancur tengah memimpin ribuan pasukan menuju kerajaan Erebor dan bahkan juga meminta ajudannya pergi ke Gundabad mencari kekuatan tambahan untuk memenangkan pertempuran yang akan terjadi. Di sisi lain, Vili dan kawan-kawan yang telah berhasil melewati perbukitan pun mulai memasuki istana Erebor untuk memastikan bahwa Thorin dan lainnya masih dalam kondisi prima. Hingga seketika Bilbo menyambut kedatangan mereka dengan memberitahu bahwa sepertinya Thorin telah terkena virus ketamakan sang naga seperti apa yang Tror lakukan dulu. Bahkan tanpa basa-basi lagi, Thorin juga meminta mereka untuk segera menemukan batu Arkenstone agar dirinya dapat secara resmi mengklaim tahta. Sehingga Bilbo sadar bahwa kematian sang naga hanya memperkeruh suasana dan maka dari itu ia memutuskan untuk tetap menyimpan batu Arkenstone yang sebenarnya telah ia temukan sebelumnya. Lain dari semua kesibukan mereka, kita juga kembali diperlihatkan dengan Gandalf yang terus mendapati penyiksaan dari orc eksekutor meresahkan hingga Mbak Galadriel pun datang menampakkan diri dan langsung melepas kekuatan maha dahsyat untuk segera membawa Gandalf pergi dari sini. Yang sialnya 9 arwah selaku garda terdepan sang kegelapan mulai menampakkan diri dan bahkan energi mereka juga membuat cahaya kekuatan Mbak Galadriel melemah saat ini. Namun meski begitu, wanita strong kita sama sekali tak merasa gentar karena ternyata dirinya tak datang sendirian dan... Are you in need of a... Excuse me.
hingga tiba-tiba Necromancer atau Sauron sang penguasa kegelapan menampakkan diri untuk memberi peringatan tegas terhadap mereka atas bangkitnya kerajaan Angmar dan berakhirnya era bangsa peri. Mendengar hal itu, Mbak Galadriel yang tak mau banyak basa-basi pun langsung mengerahkan daya supra 125-nya dan bahkan juga Elrond juga berniat melakukan pengejaran untuk segera mengakhiri sebelum semua benar-benar terjadi. Gandalf has been banished. Yang seketika Saruman melarang tegas karena tanpa adanya cincin sakti Sauron tak akan mampu menguasai Middle Earth, sehingga pada tua kita merasa masih mampu mengatasi keberadaan sang kegelapan dengan kekuatannya sendiri. Namun Gandalf yang telah sadar atas apa yang akan terjadi tak mau menganggap remeh kemunculannya begitu saja, sehingga ia berniat pergi ke Erebor untuk meminta seluruh pasukan yang ada menyiapkan diri. Tentu Radagast sempat merasa cemas karena kondisi pakde tua kita belum benar-benar pulih, namun Gandalf terus menegaskan bahwa dirinya tetap harus pergi untuk menghentikan mereka. Seiring berjalannya waktu, Mas Toto dan para warga pun benar-benar berhasil memasuki kota Del dan mulai berbenah untuk menjadikan tempat ini sebagai pemukiman. Yang seketika Alfred si pria lunak memberitahu bahwa ada tanda-tanda kehidupan di istana Erebor, sehingga ia sangat yakin bahwa para kurcaci masih berada di dalam sana. Dengan itu Mas Toto pun berencana akan segera pergi menemui mereka untuk meminta bagian dari apa yang sempat Thorin janjikan sebelumnya. Namun sepertinya janji yang diberikan tak akan benar-benar ditepati karena saat ini Thorin sama sekali tak berniat menyambut kedatangan para penduduk kota dan bahkan malah meminta para kurcaci membangun blokade demi melindungi istana. Hingga di hari selanjutnya Mas Toto pun dikejutkan dengan para pasukan peri yang telah berbaris rapi dan juga Tuan Trandul yang datang membawa persediaan ke tempat ini. My Lord Trandul. Your suit is misplaced. Tentu para warga merasa sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Namun seketika Tuan Trandul menegaskan bahwa dirinya datang bukan untuk membantu mereka, melainkan untuk mengambil Lask Galen, permata putih dari cahaya bintang murni yang berada di dalam istana. Mendengar hal itu tentu Mas Toto sadar bahwa tindakannya akan memicu peperangan bangsa peri dan kurcaci, sehingga ia memintanya untuk tetap menahan diri. Bahkan tanpa basa-basi lagi, ia juga langsung pergi ke istana Erebor menemui Thorin untuk mendiskusikan permasalahan ini. Yang siapa sangka si Thorin yang tak mengambil pusing langsung mengusirnya pergi, dan tentu saja tindakannya membuat amarah Tuan Trandul semakin membara. To reason with them. Dengan itu, mereka mulai menyiapkan diri untuk segera melancarkan serangan. Yang siapa sangka para kurcaci juga mulai memakai baju sirah kebesaran. Dan bahkan Thorin sendiri sempat menyerahkan baju sirah Mithril agar Bilbo Baggins turut serta dalam pertempuran yang akan mereka hadapi. Bilbo yang tak mau melihat kekacauan semakin menyebar luas pun meminta Thorin berpikir ulang atas semua keputusan, karena seperti yang kita tahu bahwa bangsa peri dan penduduk kota bukanlah musuh mereka yang sebenarnya. Namun seketika Thorin menegaskan bahwa kekayaan gunung merupakan harta bangsa kurcaci, dan maka dari itu dirinya tak akan membiarkan seseorang mengambil satu koin pun dari tempat ini. Hingga Pakde Gandalf yang berhasil memasuki kota langsung menjelaskan bahwa keserakahan Thorin tak perlu dihiraukan, karena saat ini tentara Orc telah bergegas dengan kekuatan penuh, dan tentu saja hal itu benar-benar membuat kita semua diambang kehancuran. Tentu informasi yang Gandalf sampaikan membuat Trandul mulai merasa cemas, dan yang jadi pertanyaan sudah seberapa besar persiapan para Orc saat ini. Yang siapa sangka seluruh Orc dari Gundabad sudah sangat siap ready, sehingga Legolas dan Tauriel yang diam-diam telah mengintai mereka mulai berlalu pergi untuk memperingatkan semua bangsa atas penyerangan yang akan terjadi. For war. Margar! Tolo. Margar!
Tepat pada saat itu Bilbo yang tak mau peperangan bangsa peri dan para kurcaci benar-benar terjadi juga nekat memulai pergerakan dengan menyelinap pergi di tengah heningnya malam untuk membawa batu Arkenstone ke hadapan Tuan Trandil di sana. Di mana hal ini Bilbo lakukan agar dapat mereka gunakan sebagai alat tukar atas hak-hak yang telah dijanjikan sehingga bangsa peri tak perlu repot-repot memerangi bangsa kurcaci. Tentu tindakan Bilbo menjadi sebuah solusi puncak untuk kita semua. Namun Gandalf sendiri malah merasa cemas dan langsung memintanya pergi menyelamatkan diri karena sudah pasti Thorin akan sangat marah jika mengetahui hal ini. Yang siapa sangka hal itu sama sekali tak membuat Bilbo merasa gentar karena dirinya akan tetap menghiasi layar kaca di sepanjang cerita sampai kekacauan ini benar-benar mereda. Di pagi yang cerah, Trundul dan Mas Toto pun benar-benar membawa seluruh pasukan ke depan istana Erebor untuk memulai proses negosiasi dengan berbekal batu Arkenstone yang berada di tengah mereka saat ini. I will put the next one between you. You payment. We have this. We have the Arkenstone. Thorin yang tak mau terpedaya tentu tak mau mempercayai mereka begitu saja dan bahkan juga malah menganggap hal ini sebagai tipu muslihat karena dirinya sangat yakin bahwa batu Arkenstone masih berada di dalam istana. Yang seketika Bilbo Baggins nekat datang memecah perhatian untuk mengakui bahwa batu yang berada di tangan mereka memanglah batu Arkenstone yang asli. Tentu pengakuan ini membuat amarah Thorin sangat membara sampai ia berniat untuk langsung menghabisi Bilbo di hadapan kita. Untung saja, Pak Di Gandalf datang memecah perhatian dan langsung menjelaskan bahwa pertempuran ini harus dibatalkan sehingga Bilbo mempunyai celah untuk pergi melarikan diri. Namun meski begitu, Thorin sama sekali tak peduli dan tetap menyatakan perang kepada mereka karena dirinya sangat yakin bahwa bantuan akan segera datang ke tempat ini. Hingga pasukan kurcaci kaki besi yang dipimpin langsung oleh Dane, sang penguasa Iron Hills, mulai berdatangan. Yang tentu saja hal itu membuat kita merasa semakin tegang melihatnya. It is Dane. Give me a few moments of your time. Just starting up. Come now, Lord. With their blood. Gandalf yang tak mau baku potong benar-benar terjadi kembali mengingatkan tentang besarnya pasukan para orc yang akan memenuhi tempat ini. Namun tetap saja Dane sama sekali tak menggubris peringatan yang disampaikan karena pengkhianatan yang pernah Trundil lakukan masih sangat membekas dalam sanubari sehingga ia langsung kembali ke barisan untuk memulai peperangan. Dear princess, get your men down. I'll deal with Iron. Get this done. Di tengah-tengah panasnya kontak fisik yang terjadi, perhatian kita semua terpecah dengan munculnya para cacing raksasa penguasa lembah dan bahkan Azog juga telah siap ready mengirim ribuan orc untuk menyerang mereka. Dengan itu pasukan Dane mulai berbalik arah menyambut kedatangan mereka dan siapa sangka Trundil juga mengerahkan seluruh pasukan untuk membantu perlawanan di sana. Hey,
Namun sepertinya semua ini hanya seperti salam pembuka, karena saat ini Azog juga mulai mengerahkan pasukan untuk menyerang kota. Azog. Di tengah huru-haranya situasi ini, Ben dan dua saudara cantiknya pun mulai tersudut dengan banyaknya para orc yang terus berdatangan. Untung saja Mas Toto dapat segera menyadari keberadaan mereka, sehingga ia langsung berperan menjadi sosok ayah yang patut dibanggakan untuk kita semua. Menyadari hal itu, Dwalin yang tak mau hanya berdiam diri pun nekat datang menemui Thorin untuk mengajaknya pergi membantu para rekan yang tengah berjuang. Yang siapa sangka Thorin sama sekali tak peduli dengan keselamatan para kurcaci besi, karena yang terpenting bagi dirinya saat ini hanyalah memastikan kekayaan gunung tetap tersimpan rapi. Mendengar pernyataan itu, tentu Dwalin merasa sangat kecewa, karena ia sama sekali tak pernah menyangka bahwa sosok yang ia ikuti akan berubah menjadi sosok bajikan seperti ini. Hingga tepat setelah Dwalin beranjak pergi, alam bawah sadar mulai mengingatkan bahwa dirinya adalah Thorin Oakenshield yang harus mengembalikan kejayaan Erebor dan tak boleh mengulangi perbuatan Tror di masa lalu. Bahkan dalam momen ini sepertinya ia juga mulai sadar bahwa kehormatan sebagai pangeran kurcaci jauh lebih berharga dari semua harta benda yang ada. Dengan itu Thorin pun benar-benar sadar atas kesalahan yang telah dilakukan, sampai akhirnya ia berlalu pergi menemui para rekan untuk mengajak mereka larut dalam pertempuran. Dan dengan itu semangat para warga tentu terasa semakin membara, dan begitu juga dengan para ibu-ibu lansia yang tak mau ketinggalan kereta. Tidak seperti Alfred, si bajingan yang hanya bersembunyi ketakutan. Zog! Filth! Thorin, you cannot... And how do you plan to fight him? Ravenous! Wrong man! Me do it. Watch out!
too much weight. Di waktu yang sama, Legolas dan Tauriel yang telah berhasil memasuki kota langsung memberitahu Gandalf tentang para orc Gundabed yang telah memulai pergerakan. Tentu informasi yang diberikan membuat padi tua kita merasa sangat cemas karena berarti Thorin dan kawan-kawan yang tengah menuju ke sana akan berada dalam bahaya. Dengan itu ia langsung beranjak pergi menemui Tuan Trandul untuk memintanya pergi ke perbukitan mengirimkan bantuan. Namun siapa sangka pria itu menolak tegas karena banyak sekali pasukan yang telah mati dalam pertempuran ini. Sehingga Bilbo langsung membuka suara bahwa dirinya sendiri yang akan pergi. There for the taking. Di sisi lain, Thorin dan kawan-kawan yang telah berhasil mencapai perbukitan pun terlihat sangat heran ketika tak mendapati Azog, sang penghancur di tempat ini. Dengan itu, Thorin langsung meminta Gilly dan Philip pergi berpencar memperluas pencarian, hingga Bilbo datang memecah perhatian dan langsung menyampaikan apa yang Legolas katakan sebelumnya. Yang sialnya semua sudah terlambat karena Azog kini kembali menampakkan diri dengan membawa Philly dan langsung membunuhnya tepat di hadapan kita. Kamu Gaurash, Mughul Shaddari. Dengan itu Gilly pun nekat maju tak gentar demi membalas kematian sang saudara tercinta. Sama halnya dengan Thorin yang langsung melawan Azog seorang diri. Bahkan Dwalin dan Bilbo juga turut serta melawan para orc yang berdatangan ke arah mereka. Sialnya dalam situasi ini mereka terlihat semakin tertekan dengan Bilbo yang mulai tak sadarkan diri setelah terkena serangan. Dan begitu juga dengan Gilly yang harus tewas dalam pertarungan. Tanpa basa-basi, Tauriel pun langsung bangkit demi membalas kematian sang pujaan hati yang sialnya orc meresahkan terlihat begitu mudah menghalau serangan ini. Menyadari hal itu, tentu saja Legolas tak mau hanya berdiam diri sehingga ia mulai mengalihkan perhatian dengan merobohkan menara dan sampai akhirnya duel satu lawan satu tak dapat dihindarkan lagi. Oh.
Di waktu yang sama, duel maut Azog dan Thorin pun juga terus berlanjut, dan Thorin sendiri mulai tersudut dengan retakan-retakan es yang mengelilingi pertarungan mereka. Yang seketika Radagast pun datang menyita perhatian dengan membawa seluruh pasukan hutan, sehingga Thorin langsung memanfaatkannya untuk mengakhiri pertarungan. Semula saya mengira bahwa Azog telah tewas tenggelam begitu saja, namun siapa sangka makhluk meresahkan ini berhasil bangkit dan kembali melancarkan serangan, sehingga Thorin harus rela menahan luka untuk benar-benar membunuhnya. Hingga Bilbo yang mulai siluman pun bergegas datang mendekati Thorin untuk segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Skin. Namun luka parah yang dirasakan benar-benar membuat Thorin tak bisa bertahan, sehingga ia hanya menyampaikan sepatah kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap Bilbo sebelum menutup mata. Film The Hobbit, The Battle of the Five Army 2014 pun diakhiri dengan kesedihan setelah banyaknya pejuang yang tewas dalam pertempuran, termasuk Thorin, sang pangeran kurcaci, si sangar dan tampan, sampai akhirnya Dwin ditunjukkan sebagai pemimpin dalam masa kejayaan selanjutnya. Tiga film The Hobbit pun akhirnya selesai, kawan-kawan. Dari The Hobbit Unexpected Journey 2012, The Hobbit The Desolation of Smaug 2013, dan The Hobbit The Battle of the Five Army yang paling keren 2014. Benar-benar mental mantap jiwa, bro. Sebuah alur cerita perjalanan memukau yang dipecah menjadi tiga bagian dan terkemas dengan sangat rapi di setiap adegan. Jujur, dari sekian banyaknya film peperangan yang sudah dibahas, menurut saya pribadi, perang di film The Hobbit inilah yang benar-benar membuat saya merinding larut dalam suasana. Ya, meskipun tidak terlalu happy ending ya, tapi setidaknya Bilbo Baggins masih bisa menikmati masa tua di kampung halaman tercinta dan berlanjutnya di series yang kemarin kita udah bahas, yang view-nya juga lumayan. Baiklah, seperti biasa, apabila ada salah kata, penyebutan tokoh kurang tepat, alur menyimpang, atau pengeditan kurang pas, kita mohon maklum yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka review film ini, wajib banget nonton review kita di film Lord of the Ring sebelumnya. Benar-benar saling berhubungan dan gak kalah keren, bro. Semoga kalian selalu menikmati review-review sederhana yang kita sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you, sampai jumpa di video selanjutnya.